Sebarkan kebaikan dan jangan sebarkan wajah Anda. Orang lebih butuh kebaikan dibandingkan wajah kamu, kan gitu ya. Karena orang kalau lihat wajah kita, dia juga gak dapat pahala. Apalagi kalau wajah itu bisa menghasilkan fitnah, kemudian bisa beruntun terus. Wallahu a'lam, selama Facebook itu masih menyala meskipun kita sudah meninggal, dan ini memberikan pengaruh buruk, bahaya. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dosa kepada kita sementara kita tidak merasa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di surat Az-Zumar, وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Besok ketika di hari kiamat akan dinampakkan kepada umat manusia, kepada mereka, sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang belum pernah mereka duga. Oh, ternyata Facebook yang dulu saya buat menghasilkan bahaya seperti ini. Ternyata akun Twitter yang dulu saya buat ternyata hasilnya seperti ini. Enggak pernah kita perhitungkan. Baru ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika di hari kiamat. Baik. Makanya jamaah di belakang Allah, kembali kepada kaidah tadi. Tidak ada istilah potensi yang kita miliki jalan di tempat. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak menghasilkan kebaikan, maka menghasilkan keburukan. Maka agar tidak mengarahkan kepada keburukan, maka manfaatkan ini, sibukan ini untuk kebaikan.